Halo guys, balik lagi dengan Sportskill TV di sini. Kali ini kita akan unboxing lagi ya guys. Unboxing case UAG atau UAG. So, nggak usah pakai lama ya. Langsung aja kita lihat kemasannya kayak gini ya. Kemasannya seperti biasa di depan sini. Ini sebelumnya ini adalah UAG Playo ya guys. Jadi di sini ada tipenya ya. Playo. Jadi UAG Playo ini baru keluar ini series baru ya, termasuk series baru. Maksudnya baru keluar di iPhone 10 series ke atas ya guys. Jadi iPhone X ke atas. Oke, langsung aja enggak pakai lama ya. Ini box-nya. Depan ada tulisan Modern Protection, kemudian Playo series for new iPhone 5.8 inch 2019 ya guys. Jadi untuk iPhone 11 Pro 5.8 inch. Oke, ini bagian depannya kelihatan ya case-nya guys. Kemudian ini bagian belakangnya ya. Kayak gini, ada banyak tulisan, kalian bisa baca sendiri seperti biasa. Oke, dan di bagian samping kayak gini ada tulisan UAG. Sini juga rugged, lightweight, drop tested protection. Jadi seperti biasa ya, UAG ini selalu mengeluarkan merilis case yang dia sangat ringan tapi bisa melindungi edge to edge. Jadi melindungi semua bagian dari iPhone kalian. Oke, langsung aja kita unboxing. Bukanya dari sini ya guys, bawah. Set. Nah, seperti ini. Langsung kita keluarkan. Tada, ini dia case-nya. This is the Urban Armor Gear Playo. So, kita lihat. Jadi bahannya UAG Playo ini belakangnya polikarbonat ya. Dengan finishing seperti ada teksturnya. Kalian bisa dengar ya. Nah, kalian bisa dengar UAG Playo ini ya. Jadi dia meminimalisir atau bisa mencegah sidik jari ya guys. Jadi kalian kalau tangan kalian berminyak gini nggak akan nempel di bagian belakang guys. Terus di bagian samping, jadi di bagian samping-sampingnya ini dia bahannya TPU untuk meredam benturan. Kemudian ini ada semacam grip kayak, jadi ini bakal enak ya guys kalau dipegang. Ini kita singkirin dulu aja kertasnya ini, biar nggak jelek ya. Jadi ini UAG Playo yang warna yang varian Ash ya guys. Jadi jadi dia warnanya agak smoke black ya, nggak begitu clear, tapi at least masih kelihatan lah kalau handphone kalian dipasang di sini. Ntar ini aku coba dulu. Ini aku udah semingguan ini pakai case yang sebelum leather case yang kita bahas kemarin, Element Case Illusion. Jadi case ini juga mantep banget, bagus banget. Ini ntar aku handphonenya jadiin airplane mode dulu ya, biar nggak ada notif-notif ya. Yuk langsung aja kita pasangin ya UAG Playo nya ke iPhone 11 Pro warna hijau punya aku. Jadi kayak gini guys, gantengnya maksimal guys. Jadi untuk kalian yang cowok, mungkin ini cocok banget buat kalian yang warna ash ini. Jadi yang warna ada lagi yang warna ice, itu dia agak bening, lebih bening daripada ini. Itu biasanya cewek-cewek cocok tuh. Jadi untuk UAG Playo ini gripnya enak, nyaman. Kemudian aku buka dulu ya. Tombol-tombolnya clicky ya. Kalian bisa dengar ini. Clicky button atau tactile guys. Kemudian ini, nah ini bagian belakang ini, wah aku suka banget ini. Dia nggak ninggalin sidik jari loh guys. Jadi cocok untuk kalian yang tangannya sering berkeringat kayak gitu. Kemudian di bagian kamera seperti biasa perlindungannya dia lebih tinggi daripada kamera case ini. Di bagian kameranya
ada proteksinya di sini. Jadi kalau handphone kalian ditaruh di atas meja, nggak akan, kameranya nggak akan nyentuh langsung ke meja, guys. Kemudian di bagian depan juga lebih tinggi daripada layar. So pasti, karena memang UAG ini menawarkan proteksi yang maksimal edge to edge untuk iPhone kalian, kayak gitu. Jadi kalau ditaruh di atas meja kayak gini, itu akan aman sekali. Oke, gimana guys menurut kalian case ini? Oh iya, untuk kalian yang mau beli case ini, nanti aku taruh link pembeliannya di kolom deskripsi ya guys. Jadi kalian bisa langsung beli di sana. Oke, apa lagi ya? Wah, asli nih, enak banget nih case-nya. Cocok ini, kayaknya ini bakalan aku pakai semingguan ini untuk gantiin elemen case Illusion kemarin yang aku udah unboxing ya. Oh ya, katanya sih ini dia support wireless charger ya guys. Jadi wireless charging maksudnya. Jadi dia walaupun agak tebel ya, nggak tebel sih kalau aku bilang, dia slim sih ini. Dia bisa support wireless charging. Coba kita coba ya. Ini kita tarik dulu guys ya ke sini ke tengah. Oke, kita coba langsung. Apakah bisa? Oke. Gimana menurut kalian ke sini? Kalian suka atau nggak suka? Bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa like kalau kalian suka dengan video ini, dan jangan lupa juga subscribe karena sangat membantu perkembangan channel kami juga, dan aku bikin videonya makin semangat, dan juga kalian dapat update-update video terbaru dari kami ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.